Sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Terima kasih kerana masih setia menonton episod terbaru Bilik Angker dan tetamu istimewa kali ini ingin berkongsi tentang apa? Kejap lagi kita beritahu. So, selamat datang kepada Syafiqah. Terima kasih. Okey, sihat Syafiqah? Sihat. Okey. So, Syafiqah, macam biasa kan, kita ada video seram yang kita kena tengok dulu yang disediakan oleh producer kita. So, ini Pontianak Hilir. Pada 56 di waktu malam. Itu dia. Baju kali cahaya. Cik sepek. Ni bukan jump scare. Jom keluar! Jom keluar! Jom keluar! Jom keluar! Jom keluar! Jom keluar! Pergi tengok! Pergi tengok! Jom keluar! 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 Benda! Benda putih! Mana aku tak tahu! Oi. Benda! Dia pun takut kot. Dengar cerita tadi, cerita yang Syafiqah nak kongsi tu ada related dengan rumah yang telah direnovate ke ataupun baru nak renovate? Saya duduk rumah tu sejak saya lahir, kemudian family saya renovate sebab itu semua dah besar and then sekarang saya dah pindah lah daripada rumah tu pun. Okey, kejadian ni berlaku selepas rumah tu direnovate macam? Betul. Okay. Betul. So, apa benda yang misteri jadi waktu tu? Okey, waktu ketika tu, okeylah sekarang saya adik-beradik ada 7 orang. So mak ayah saya 2 orang, so 9 orang lah dalam satu rumah teres lah yang biasalah. So dikira kalau kecil-kecil tu dia agak biasalah, okeylah. And then bila kita dah start meningkat dewasa, umur saya pun time tu dah dalam form 3, 15, 16. So semua orang pun dah mula perlukan space yang besar. Jadi ayah saya kata okeylah, kita nak renovate rumah untuk tambahkan sebelah belakang. And then kejadian dia jadi time tu di mana bila renovation tu start, kita renovate tak ada masalah, tak ada berlaku, tak ada apa-apa. And then pada mulanya orang dah start, dia dah start pecah. Pecah-pecahkan dinding. So bila dia pecah atas, dia akan pecahkan bawah juga. So bila dia pecahkan bawah, kita orang dah tak ada gate. Dia sekadar langsir yang menutup abuk sahaja. Kemudian bila kita tinggal kat situ, kita dah mula start rasa gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan macam barang-barang hilang and then gangguan yang macam berbunyi. Even ada satu malam tu, satu kali saya tengah lipat baju. Lipat baju tengah malam, tiba-tiba saya rasa di belakang ada orang pop, belakang saya tepuk. Saya pun toleh tak ada orang. Rasa kuat ke? Rasa kuat. Oi. Dia memang rasa macam tapak tangan ni badan saya lah. Pop, memang terasa. Saya toleh tak ada orang. Tapi di situ bila kita dah tahu dan kakak saya dia pernah kena juga. So saya nak lipat baju semua. So bila saya nak masukkan tu, tengah lipat tu lah yang kakak saya cakap, dia ada tu. Kakak saya, Ustaz, saya bila dah dengar benda tu, saya dah terasa, saya pun bangun cepat-cepat, pergi dekat dia, terus tidur. Itu kerja. Kakak you boleh nampak lah akhirnya. Dia tak nampak tapi dia pun dah kena. Sebab dia boleh macam nampak, kadang-kadang nampak sekejap-sekejap dia nampak benda tu lah. Cuma dia tak nak terlalu, bukan dikatakan 24 jam benda nampak. Tapi kalau macam andai masa satu masa tu tiba-tiba dia macam ternampak benda tu, macam benda tu kadang-kadang membenarkan nampak, dia boleh nampak. And then bila saya dah tutup, dia dah tidur punya, kemudian benda ni terus berlaku. Bila start gangguan yang macam ada barang hilang. Barang hilang and then tiba-tiba ada bau kemenyan. Waktu bila bau kemenyan? Bau kemenyan tu bila malam. Bila malam tu
tiba-tiba je time tu semua orang tengah makan kat bawah. Saya ingat lagi tu saya rasa saya form 3 ke form 2 lah time tu. Semua tengah makan kat bawah, kakak saya yang sulung bini atas dia nak ambil barang dekat dalam bilik dia. Lepas tu tiba-tiba dia bau, bau kemenyan kat dalam tu. Lepas tu dia panggil mak saya. Begitu ayah saya masuk, ayah saya tak bau. Tapi saya yang dia kata teman. Saya masuk, ayah saya tak bau tapi saya bau. Jadi saya dan kakak saya bau dulu. Jadi saya cakap, dah. Ambil barang-barang, semua tidur dalam bilik ibu ayah. Jadi bukan saya dengan kakak saya. Satu rumah dia beradik tidur. Tujuh-tujuh masuk sekali tidur dengan mak ayah sebab kita dah mula start gangguan tu. Dan rumah tu pula adalah salah satu tapak di bila kita berobat. Tukar ubat tu beritahu, rumah awak ni adalah tapak kepada benda-benda ni. Sebagai pit stop. Dia akan meninggal, dia akan duduk di situ. Jadi kalau yang suka dia akan duduklah. Dan bumbung tu adalah macam salah satu tempat platform dia untuk berteduh, meninggik. Rupa-rupanya bila kita tak ada gate, tak ada apa, sebab ayah saya dah bacakan rumah tu dengan ayat suci Al-Quran supaya pagarkanlah rumah tu. Rupa-rupanya bila kita buat renovation, pagar tu terbuka without kita sedar. Dan rupa-rupanya yang dekat luar tu dah masuk di dalam. Jadi dia Pontianak, rambut panjang, yang suka duduk dekat tangga. Pula dengan kejadian bila kakak saya kena histeria, dia start main lampu, lampu yang teruk on off on off on off on off off. And then sampai kita orang dah hilang rasa takut dah kepada benda tu, sebab benda tu bila kita bergerbak dia kata, tukar ubat tu kata, dia ada dekat switchbox tu. Awak on dia off, awak on dia off. Cuk, yang dekat switchbox tu, adakah dia macam sebab kan bila kita tekan dia akan ke bawah balik. Dia macam tu ke ataupun lampu je yang klik? Tak, dia main switchbox DB tu terus yang main. Pop, memang diri kat sudah buka main kan? Switch bilik. Dia main switch yang main. Jadi satu rumah tu gelap. Terlalu kerap sangat sampai kita orang dah hilang rasa takut. Situation dia dah makin teruk-teruk, tapi yang paling teruk sekali bila satu malam tu kita dah tak boleh nak buat apa, ayah saya pun dah tahu memang ada gangguan, kita pergi berubat. Dan tukar ubat tu berubat, dia macam mana entah, dia keluarkan benda tu di luar tetapi tanpa rela hati, dipaksa ambil benda tu dan letak luar. Itulah starting point, benda tu menjadi sangat agresif dan dia meraung. Oh no, dia meraung mana dia boleh dengar? Dengar, memang dengar dia meraung. Dia meraung macam mana? Dia meraung. Wuuu. Memang dengar, satu family memang dengar? Tak, itu masalahnya sebab bilik saya masa tu dua di belakang, dua di depan. So maksudnya kita ada empat lah untuk tingkat dua. So bilik di belakang ni dua, yang dengar adik-beradik saya, mak ayah saya dengan abang saya yang sulung, dia tak dengar. Dia dekat sana. Awak dengar? Saya dengar. Saya dengar bila kita orang semua, bila benda tu mula-mula dia dah start bunyi sekali. Dia bunyi meraung tu lah. Dia bunyi meraung. Wuuu, macam tu. Kita orang dah bangun, kita tengok kita betul sambut. Tengah malam ni? Tengah-tengah malam. Time tu dia start berlaku selepas isyak daripada pukul 10 ke atas. Sampai melerik ke ni lah. Ke pagi-pagi lah. So, bila dia bukan satu malam, dia continuous bermalam-malam. Oh, wow, macam mana nak tidur tu? Memang ayah saya sampai mak saya kata, ambil semua barang-barang bantal tidur. Tidur bilik mak saya. Adik-beradik lah penuh atas lantai tu, sampai yang bilik rumah teres kecil lah, depan toilet pun nasib lah depan toilet. Asalkan boleh duduk together sebab kita tak tahu benda tu. And then berlarutan hari demi hari, benda tu makin lama makin bunyi makin kuat. Dia punya meraung tu. Kita pergi berobat. Rupa-rupanya tukar ubat tu benda tu mengamuk. Dia suruh keluar daripada rumah dia. Dan tepat tu atas tu lah kapal bila kita dah keluar nak tahu dia. Jadi dia masuk dalam. Bila kita keluar, dia tak suka dia duduk dalam rumah. Jadi dia mengamuk dengan cara dia meraung-raung dengan rasa sedih. Dia kata, aku nak masuk dalam balik. Aku nak masuk dalam balik. Jadi kita yang saya adik-beradik ni dengarlah bunyi apa dia punya raungan tu sepanjang tu. Kalau saya tak tidur dah. Memang tak boleh tidur pun tentu. Memang dia punya suasana tu memang dah seram. Memang kita dah tak boleh buat apa. Sampai ada satu masa tu, sebab dia dah berlarutan sangat, yang paling dekat sekali kita orang dengar ini memang ini adalah
apa macam bidai penutup tu dekat sebelah atas. Dia macam ada separuh je lah, separuh. Kita macam dengar dia dekat sini, dia macam dia di sini, ni dinding, ini saya. Dan ini bilik adik beradik tidur. Dia meraung di situ, dia nak masuk dalam. Jadi bila itu mak saya kata okeylah, sebab kita orang time tu ambil semua adik-beradik, tak tidur kat mak saya. Saya tidur dekat bilik saya lah time tu. Adik-beradik perempuan semua tidur atas katil. Satu queen tu ada 4 orang. Tidur memang sempit lah, tapi disebabkan rasa takut tu dia dah tak kisah dah sempit ke apa ke. Kita tidur, tapi bila dah tidur tu benda tu berbunyi lagi kuat. Kemudian kakak saya yang seorang, saya seorang ni, dia meraung. Dia dah macam, benda tu macam berlawan balik, dia meraung. Memang bunyi orang menangis yang macam meraung-raung teruk. Kemudian dia berhenti, kakak saya tiba-tiba dia bangun daripada katil, dia duduk, dia menangis sekuat hati, dia meraung-raung-raung. Jadi saya dekat situ pun saya terkejut. Kalang kabut mak saya datang. Mak saya datang ingat kita orang bergaduh. Disebabkan ialah sempitlah katil, ingat dia bergaduh. Rupa-rupanya benda tu dia mengamuk, dia lagi kuat lagi meraung. Sampaikan kakak saya ni jadi mengacau. Dia dah tak boleh, benda tu berlawan. Saya dengar benda tu, saya dah ambil bantal, tutup muka, saya dah tak boleh buat apa-apa. Memang semua orang dalam bilik tu tak tidur. Walaupun sempit apa, tapi semua dah diam. Cuma kakak saya ni bangun, duduk, dia meraung. Mak saya sampai, mak saya cakap dengan saya, korang gaduh ke? Tak. Dia cakap kenapa? Benda tu bunyi lagi. Lepas tu, ayah saya ambil keputusan, ayah tidur bilik saya. So, adik-beradik yang perempuan ni kat atas, ayah saya tidur kat bawah. Mak saya kat sana lah. And then, tapi bila ayah saya duduk kat situ, sampai pagi tak ada satu bunyi pun. Malam tu yang kita orang tidur, dalam ketakutan tapi akhirnya tidur juga. Cuma bila the next day tu dah teruk sangat, kita orang pergi berobat dan orang tu pun keluarkan. Memang saya tak tahu macam mana. Benda tu disuruh pergi, memang keluar daripada situ. Alhamdulillah memang rumah tu bila dah dalam posisi dia nak renovate tu semuanya, selepas kejadian tu dia dah tak ada, dah kurang dan akhirnya benda tu pun pergi dengan rela hatilah.